petani tebu itu sudah merugi sekali gara-gara ada kebijakan pemerintah yang mengimpor gula terlalu banyak. Akhirnya gula kami macet. Betul. Macet. Macet. Tidak laku. Bahkan harganya pun jatuh. Kita akan berjuang bersama petani tebu. Kita akan revitalisasi lagi pabrik-pabrik gula kita yang sekarang satu persatu pada mati. Kita akan pastikan pupuk lancar, obat-obatan, bibit, kita berikan kemudahan buat petani. Dan kita akan stop kebijakan impor yang gila-gilaan ini. Butuhnya hanya sekian, impornya luar biasa. Dan ternyata itu merembes pada gula-gula yang dipakai oleh rumah tangga. Kita akan stop, kita tidak ingin menyengsarakan petani tebu kita dan membuat kaya petani tebu di negeri lain. Kita akan beri perlindungan terhadap petani.